Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Presiden Trenjol-Trenjol sedang berada di rumah Kiai Haji Badawi Bashir yang merupakan pengganti dari Kiai Bashir tentang ijanja dalail dan sebagainya, termasuk Gusmu juga bisa melayaninya. Nah, ini pada saat beliau umroh. Dan ini sekarang berada di ruangan tamu. Ini adalah merupakan foto sekeluarga ketika sowan di rumah Gus Ulin, putra dari Kiai Arwani. Dan ini di sebelahnya juga ada foto bersama keluarga dan Kiai Makmun. Ini yang sangat karismatik dan populer sekarang. Sekarang menuju pada sebagian dari kitab-kitab Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir. Nah, ini bila Anda ingin dan harus sih untuk mempelajari tentang agama, Anda bisa sowan ke sini, atau Anda bisa melihat YouTube-nya Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir. Ini kitab-kitab sebagian yang dimiliki di rumah yang bisa saya liput dan harus saya liput tentunya, karena ini sangat penting menjadikan sebuah informasi untuk Anda yang ingin menimba ilmu mengaji kepada Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir. Atau yang kepengen hafalan Al-Quran, bisa belajar sama Bu Atik, istri dari Kiai Haji Ahmad Bashir. Ini foto-fotonya beliau. Nah, pada saat menjadi pengantin, ini di sebelahnya juga ada foto Kiai Haji Makmun. Maimun, maaf. Terus yang di sebelahnya, nah ini foto kenangan. Nah, ini juga Kiai Badawi, Kiai Ahmad Bashir, dan Habib Syekh. Nah, foto yang di atas ini adalah foto Kiai Arwani, gurunya Kiai Haji Ahmad Bashir. Dan yang di sebelah kanannya Kiai Dullah Salam, sebelah kanannya lagi abahnya Kiai Haji Ahmad Bashir, menjadi abahnya sekaligus gurunya. Ini luar biasa, murid dalail jutaan. Nah, ini sebelah kanannya lagi juga ada foto Kiai Maimun Masem, gurunya Kiai Ahmad Bashir. Dan yang satu ini adalah gurunya yang di Makkah. Oke. Ini hampir selesai. Nah, ini foto mertuanya, abahnya Ibu Ati. Beliau sudah meninggal, Allahumma yarham. Dan yang di atas, ketika satu keluarga Kiai Haji Ahmad Bashir yang merupakan abahnya Kiai Haji Ahmad Badawi bersama nyarter
kapal terbang untuk berangkat umroh. Ini juga ada peralatan berolahraga karena begitu pentingnya menjaga kesehatan. Al-ihtimam khairu minad dawa. Menjaga kesehatan itu lebih baik daripada berobat. Berobat itu juga baik, tetapi menjaga kesehatan itu lebih baik. Nah, ini. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini sangat berguna bagi kita. Terima kasih.